Hai Scorer! Hari ini kita kedatangan paket misterius dari Italy. Mana ya? Iya. Apakah ini dalamnya? Let's find out, guys. Let's find out. Oh my god. Kasih lihat dulu. Apa ini, berat banget? Kita kedatangan official merchandise, guys. Apa nih? Ka da zero aqua quarantase. Kita kedatangan official merchandise-nya Valentino Rossi. Yeay! Ini kita geser dulu ya, guys ya. Iya, kita Okay. Choice somewhere. Mana dulu nih yang mau dibuka? Dulu kali ya, gue penasaran kok berat. Kita sampingin dulu. Mau lihat seperti apa? Ya, boxnya. Mari kita buka. Wow. Isinya ada apa ini? Kayak kartu Pokemon, guys. Ini itu OAR Collection Interactive Cards. Kayak hologram gitu gak sih? Iya, gitu-gitu. Kayaknya ini nanti yang bisa di ada QR-nya gitu. Jadi nanti kita bisa interaktif dipakai handphone gitu ya. Ini kita coba. Terus ini kita bukanya nanti aja kali ya. Kita buka yang ini dulu. Kita buka yang ini, tote bag dulu. Tote bag, isinya ada apa ini? Buku gambar A3, bukan? AR Collection Interactive Card. Wow. Oh, ini kayak semacam magazine, guys. Isinya. Oh. Nah, terpampanglah muka si Babang Rossi. Ini tahun 1997. Saya belum lahir. Yang dimana dia itu masih muda banget mukanya. Nah, ini enggak ada kerutan. Oh, ini nanti tuh untuk naro si kartu-kartu. Oh, ini sih. Betul. Tuh, ini ada urutannya juga. 1B, 2B sampai 8B. Ini Valentino Rossi tahun 1999. Kita udah lahir. Oh, ini perjalanan karir Valentino Rossi. Perjalanan karir Valentino Rossi. Apparently, guys, kita harus download aplikasinya dulu. Nanti yang namanya More Globe. Ini ada isinya tuh kayak ada library, sports, press, events. Terus ini itu untuk di connecting gitu. Oh, ini untuk PR. Kalau misalkan kita punya apa tuh namanya alatnya, kita bisa connectin ke PR. Terus ini itu, oh ini kartunya yang bisa AR itu. Oke, kan jadi tadi di dalam box ini ada AR Collection Interactive Card. Buat pakai interactive card ini, kalian harus download aplikasi yang namanya More Globe. Nah, udah di-download nih aplikasi si More Globe. Mari kita lihat. Tara, beginilah tampilannya. Kayak gini, nanti isinya itu ada find new content sama ini. Keep watching ini untuk VR experience kalau kalian punya VR di rumah. Nah, sekarang kita bakal coba mainin VR AR Collection Interactive Card-nya. Kita bisa klik yang find new content. Oke. Okay. Yang pertama ada tahun 2008. Ini kita taruh di sini ya. Coba. Jadi ini nanti di dalam satu plastik ini, guys, akan ada banyak kartu-kartu yang interaktif. Kita bisa cek semua ini, ada interaktif activity-nya. Nanti kalian tinggal taruh aja nih. Ini tahun 2005 kan, nanti kalian cari di sini ada tahun 2005 dan dicek belakangnya ini tujuhan. Nanti kalian tinggal tempel aja. Oh my god, kalian harus lihat, guys, di sini ada gambar motornya yang dipakai. Ini keren banget sih. Oh my god. Ini tuh Rossi tahun 2008. Waktu lagi race, dan di sini tuh kelihatan motornya, guys, yang dipakai pas lagi race tahun 2008 ini. Gila, keren banget. Keren ya? Coba. Kalau dideketin gimana? Kita bisa lihat nih, guys, ada. Wow. Dari sini tuh bisa deh kayaknya. Bisa, say. Dari seluruh penjuru kartu ya. Bisa tuh. Bisa. Saking excitednya sampai jatuh. Sampai jatuh, guys.
Wow, kenapa ini jadi pindah ya? Ini kita lagi coba yang ini ya guys. Wow. Gila sih. Ini yang ini ada videonya guys. Ini gila. Keren banget. Wow. Pastiin kalian punya koneksi yang bagus ya guys. Wi-Fi atau provider yang bagus, yang cepat. Karena biar percuma guys, gak bakal bisa dibuka kalau internet kalian lemot. Oke, kalau kalian penasaran sama AR Interactive Card ini bisa dibeli di mana, Nak? Di bawah. Bye.